diketahui dalam soal, yaitu persamaan Fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5. Dan persamaan Gx adalah 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x min 3. Serta persamaan dari Hx adalah 3 kali persamaan Fx dikurangi dengan 2 kali persamaan Gx. Yang ditanya adalah tentukan derajat polinomial Hx. Jawab, pertama kita harus mencari persamaan Hx dengan menghitung komponen-komponen Hx. Komponen yang pertama yaitu 3Fx yang sama dengan 3 kali x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 4x plus 5. Maka 3Fx nilainya akan sama dengan 3x pangkat 4 min 6x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 15. Komponen yang kedua, kali 2x pangkat 3 min 5x min 3. Jadi 2gx nilainya sama dengan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 10x min 6. Maka kita dapat. Agar lebih mudah, kita akan mencari nilai Hx dengan cara mengurangi secara bersusun. Jadi kita tulis ulang di x pangkat min 12x plus 15. Kemudian 2gx nilainya pangkat 3 plus 6x kuadrat min 10x min 6. Selanjutnya kita kurangi, maka 3fx dikurangi 2gx hasilnya sama dengan hx. 3x pangkat 4 dikurangi 0 hasilnya 3x pangkat 4. Min 6x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3 hasilnya sama dengan min 10x pangkat 3. 3x kuadrat dikurangi 6x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat. Min 12 dikurangi 10x maka min 2x. 15 dikurangi min 6 maka hasilnya adalah plus 21. Dapat kita lihat pada persamaan Hx, pangkat tertinggi dari Hx adalah x pangkat 4. Maka dapat kita tulis derajat tertinggi Hx adalah 4. Maka dapat kita peroleh untuk kesimpulan hasil akhirnya, yaitu jadi derajat polinomial dari Hx adalah 4.